warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang udah mampir ke channel aku. Di video kali ini aku akan share seputar Shopee Affiliate Program, yaitu tentang video Cina. Apa sih video Cina dan kenapa di Shopee Affiliate kita sering banget menggunakan video ini? Oke, seperti namanya, video Cina ini adalah video yang dibuat oleh orang-orang Cina yang sedang memanfaatkan suatu barang atau alat, ya. Yang dimana alat ini ternyata ada di Shopee Indonesia. Oke, paham ya? Manfaatnya di sini adalah kita bisa share link affiliate kita dengan menggunakan video Cina ini. Nah, paham kan? Dengan video kita bisa menarik perhatian orang lebih banyak, ya. Kali video ada produk-produk yang dimanfaatkan dengan detail atau dengan jelas gitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah di mana kita bisa dapetin video Cina gitu kan? Salah satu media yang aku gunain untuk cari video Cina adalah Pinterest. Di Pinterest ini ada banyak banget video Cina, teman-teman ya. Nah, ketika kita sudah mendownloadnya, kemudian kita cocokkan isi barang atau barang yang ada di video itu, kemudian kita cocokkan di Shopee kita. Kemudian kita buatkan linknya, terus kita share ke sosial media kita gitu kan. Nah, di video kali ini aku akan kasih teman-teman channel Telegram aku yang isinya adalah kumpulan video Cinaku gitu ya. Nah, di Telegram aku ini teman-teman hanya perlu klik linknya aja, terus teman-teman custom link atau teman-teman ganti linknya dengan link teman-teman masing-masing gitu ya. Oke, langsung aja kita ke videonya. Oke, di sini kita bisa langsung masuk ke Telegram aku teman-teman ya, linknya di deskripsi. Nah, ini di sini aku udah buat channel yang isinya adalah video-video untuk konten posting. Aku tulisnya teman-teman ya. Ini teman-teman bisa download gratis ya. Dan udah aku sediain link Shopee-nya. Jadi teman-teman nggak usah ini ya, nggak usah cari di Shopee. Karena udah langsung aku klik, bisa langsung teman-teman ganti. Oke, ini contoh produknya. Jadi nggak melulu soal orang Cina ya. Tapi rata-rata di sini yang memperagakan adalah orang-orang Cina, makanya saya disebut sebagai video Cina. Oke, gitu teman-teman ya. Nah, ini contoh videonya, banyak banget yang bisa teman-teman manfaatin untuk link affiliate teman-teman. Oke. Nah, ini contohnya. Jadi mereka itu punya video-video unik ya, keren juga ini di sini. Alat-alatnya yang dipromosikan, dan beruntungnya semua alat ini tuh ada di Shopee kita, teman-teman ya. Oke, langsung aja di sini kita coba ini ya. Kita coba scroll ke atas dulu, oke. Nah, di sini kalau belum terdownload, nanti akan ada tulisan di pojok kiri ini, teman-teman ya. Ini karena udah aku download, jadi isinya udah ini. Nah, ini yang belum kita download. Kalau mau di-download tekan ini, teman-teman ya. Nanti akan berubah seperti ini. Kalau udah, kita klik tanda 3 ini, terus simpan ke galeri untuk menyimpan ke handphone kita. Oke, gitu teman-teman ya. Nah, sekarang kita coba lihat di sini. Ini kan gambarnya ada jam beker ya. Langsung kita klik di sini. Ini akan langsung menuju ke Shopee tentang produk itu, teman-teman. Nah, di sini bisa teman-teman ganti linknya ya. Klik aja di sini, oke. Tinggal salin. Ini akan jadi link teman-teman. Oke, paham ya? Oke, selanjutnya kita masuk ke Facebook ya. Nah, ini karena isinya adalah video, maka kita posting di Reels, oke. Oke, langsung aja di sini kita buat Reel. Nah, kita pilih video tadi ya, teman-teman. Terus di sini kita gunakan audio dari Facebook. Selalu seperti itu, teman-teman ya. Ketika upload di Facebook Reel ini, pastikan teman-teman gunain audio atau sound dari Facebook ya, supaya mengikuti algoritma Facebook itu. Oke, paham ya? Nah, di sini bisa dipilih sesuai dengan keinginan teman-teman masing-masing atau sesuai kreativitas teman-teman masing-masing. Di sini bisa juga ditulis atau teks ya, ditambahin teks bisa, ditambahin stiker bisa. Semua bisa di-add di sini. Oke, di-edit di sini. Oke, kalau udah kita pilih selesai. Nah, selanjutnya adalah kita klik di sini selanjutnya. Nah, ini adalah deskripsi ya, deskripsi Reel. Oke, kita langsung klik linknya aja. Kalau aku suka aku kasih tulisan di sini ya, link pembelian atau link produk gitu. Nah, setelah kita upload di sini, ternyata kita bisa lihat ya, link kita itu bisa langsung aktif di deskripsi tersebut. Oke, di sini kita coba upload di YouTube ya, karena dia videonya pendek atau kurang dari 1 menit, kita upload di Short. Oke, create a short di sini.
Nah, untuk cara posting di YouTube Short ini, teman-teman bisa cek video aku di sini ya. Ini lebih lengkap dan juga jelas. Oke, kita percepat aja bagian ini. Oke, itu aja video untuk hari ini, yaitu tentang video Cina. Ini channel YouTube aku, teman-teman ya. Buat teman-teman yang belum subscribe, bisa tulis di pencarian ya di Hansko. Jadi isinya di sini tuh ada racun Shopee ya. Ada juga tutorial tentang Shopee Affiliate. Ini postingan aku atau Shopee Affiliate aku. Nah, ini tentang channel aku, oke? Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.